Kalau yang kemarin sempat di pending gimana Pak Idam? Siapa? Frankfurt. Jerman, ya. Frankfurt nanti jam 4.30 akan dilanjutkan pembacaannya. Mas, tadi ada catatan khusus, Mas? Bisa dijelaskan, Mas, tadi beberapa catatan khusus yang mungkin bisa apa jadi atensi KPU? Catatan khususnya itu pada persoalan penulisan data pemilih. Ya, misalnya ada ketidaktepatan dalam penulisan data pemilih pengguna hak pilih. Misalnya, ya, di Pilpres jumlah pemilihnya misalkan ya 350, tetapi pas di pemilu legislatif itu hanya 345, ada selisih. Nah, kenapa itu selisih? Terkadang rekan-rekan PPLN tidak menuliskan dalam kejadian khusus ya, tapi hal tersebut mampu dijelaskan. Jadi pada dasarnya itu karena human error saja, tidak ada yang terlalu signifikan dan semuanya dapat dipahami oleh para saksi maupun oleh bawah.